Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, selalu dimudahkan dalam urusan mencari rezekinya ya teman-teman. Di video kali ini saya mau review sebuah pisau ya. Untuk mengisi video di channel YouTube saya ingin mereview 2-3 buah pisau yang alhamdulillah sudah selesai ya. Lainnya, maksudnya tidak ada motif yang terbaru karena permintaan customer ya sebelum dikirim minta di review terlebih dahulu, maka untuk itu saya review ya teman-teman. Oke, ini untuk yang pertama pisau kudu ya, kudu Semende ataupun kudu Sumatera Selatan ya, alat tradisional Sumatera Selatan. Untuk material baja Perjip Wilis ya teman-teman. Ini panjang bilah 15 cm. Ini untuk lebarnya 2,3 cm ya. Tebalnya 2 mm, menipis ke ujung. Ring kuningan ya teman-teman. Ini pesanan Pak Bos yang ada di Palembang. Insya Allah unik dan keren ya. Untuk polisnya polisemi ya teman-teman. Oke, kita di antara kita ya, jadi pisau baru harus sudah tajam ya teman-teman, jangan sampai tidak bisa digunakan. Insya Allah sudah siap ya, kalau sudah tajam bisa dirasakan sendiri di rumah ya teman-teman. Buat yang pesanannya belum selesai, harap bersabar ya, insya Allah satu persatu akan saya garap. Jadi kalau seandainya sudah bagiannya nanti saya akan masih ya teman-teman. Ini untuk yang pertama, insya Allah untuk selanjutnya lebih ya. Kita lihat dari dekat, kunci juga ya teman-teman. Ini untuk yang pertama, dan untuk yang selanjutnya motifnya, dan untuk yang selanjutnya motif yang tidak asing lagi ya. Nah, ini pisau belati yang alhamdulillah model ini sangat laris, sangat laku sekali ya teman-teman. Ini untuk materialnya baja per ya, per lawas, per biasa lah teman-teman ya, jenisnya per grup dan lain sebagainya. Karena kalau seandainya ditanya satu per satu jenis pernya juga saya kurang paham ya, yang jelas asli per mobil ya teman-teman. Ini untuk panjang bilah 20 cm ya teman-teman. Tebalnya 3 mm, menipis ke ujung. Ini untuk terlebarnya 3 cm. Ringnya pipa besi ya. Insya Allah keren ya teman-teman. Kalau untuk pisau ini banyak sekali juga yang menanyakan dan yang pesen juga, alhamdulillah ya. Terbanyak untuk pisau ini ya teman-teman. Kita coba dulu tajamannya. Oh, sudah siap digunakan ya Pak Bos ya. Ini punya Pak Bos yang ada di Riau ya. Ini untuk yang nomor 2 karena pisau ini kembar ya beliau pesen. Dan untuk yang satu lagi ini masih punya beliau juga, motif yang sama ya teman-teman dengan ukuran yang sama. Ini kita tes juga ya tajamannya. Polisnya polis satin ya teman-teman. Allah, pisau ini juga sudah siap untuk dipakai ya. Mohon maaf apabila videonya hanya review dan review karena belum sempat buat tutorial pembuatan sarung ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau seandainya pesanannya sudah selesai, nanti saya buat tutorial lagi dan akan saya buat video proses dari awal penempaannya ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau ada kesalahan kata ataupun kurang tepat dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf.
Allah saya mohon ampun. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman, agar terus berkembang dan tentunya tutorialnya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.